laporan dari dua orang warga masyarakat yang dua orang tersebut yaitu saudari DF dan EF, masing-masing berumur 25 dan 23 tahun, bahwasanya mereka telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinannya atau bosnya di kantor, yaitu di sebuah perusahaan di daerah Palembangan, Jakarta Utara. Setelah kita mendengar laporan tersebut dan kita mendengar seluruh cerita atau seluruh yang dialami oleh kedua korban ini, selanjutnya Satreskrim Payung BPA melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan tersangka telah kita amankan dengan inisial JH, umur 47 tahun, yang merupakan adik dari pemilik perusahaan tersebut. Itu adalah perusahaan finan, ya, perusahaan permodalan, yang dia dipertanggungjawabkan untuk menjaga perusahaan itu.